Mas. Gurinya juta letal ke Mas. Ribuan warga Kabupaten Pekalongan berebut gunungan durian di alun-alun Kajen. Kendati acara festival belum dimulai, namun warga langsung memaksa masuk dan merangsek ke lokasi acara. Warga langsung berebut durian dan tidak mengindahkan larangan panitia. Gunungan durian juga hasil bumi yang diarak oleh warga dari 19 kecamatan juga tak luput dari serbuan warga. Akibatnya banyak warga yang pingsan di lokasi. Selain itu, polisi juga kewalahan mengevakuasi anak-anak dan manula yang terhimpit warga saat berdesak-desakan. Dengan ribuan dibagikan gratis, masyarakat itu antusias. Cuman memang karena masih banyak anak-anak muda, tidak mau menunggu waktu dibagikan, sudah ngerayah duluan. Festival Durian merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Acara ini menampilkan durian unggulan yang dinilai oleh bupati serta beberapa pejabat daerah seperti Kapolres, Dandim, dan juri tamu lainnya. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.